tengok di sebelah ni ada gerai yang menjual sosis bakar. Sosis bakar. Assalamualaikum, Dik. Salam. Saya nak buat review untuk YouTube boleh? Boleh. Okey, boleh tahu nama adik? Nama Linda. Panggil apa? Linda. Linda. Adik Linda jual sosis je? Dia locing. Locing ni? Nama dia locing. Locing ni asal daripada mana ya? Asal daripada Kelantan. Oh, Kelantan. Jadi, yang tengah bakar ni apa ni? Yang ni sosis pulut, ketam cheese. Pulut, ni ketam cheese. Apa lagi yang ada? Ni ayam madu. Ayam madu. Boleh tunjuk kat saya semua yang ada. Ayam sandwich. Oh, ni macam aiskrim ni apa ni? Tak, ni ayam sandwich. Dia ada suun dalam dia. Ayam sandwich. Okey. Ni ketupat sotong. Dalam dia pulut sotong. Dia rasa lemak-lemak. Oh, gitu. Jadi macam-macam ada Linda ya. Yang ini yang belum dibakar ya. Oh, yang ini semua harga RM1. Yang ini RM1. Okey. RM1 ni macam-macam jenis harga. Oh, boleh tengok. Boleh beritahu satu-satu apa benda tu. Yang ini keladi, ayam salai, ayam stik, sotong, pulut, cheese, ayam madu, sepik ketam. Yang ini harga? Yang ini semua RM1. RM1 murahnya. RM1 je. Yang ini besar ni. Yang ni RM3. Cheese gemuk. Cheese gemuk. Oh, memang gemuk pun. Ayam sandwich. Oh, ni yang bakar tadi tu. Okey, lagi. Yang ni Tom Yum pun ada. Locing. Yang ni cheese sedar. Pulut. Ni cheese panjang. Ayam black pepper. Okey. Ayam barbecue. Okey. Ayam madu. Okey. Pulut sotong tadi. Okey. Ketam cheese. Yang ini semua RM3 ya? Yang ini RM2.50. Oh, ini RM2.50. Okey, yang depan ni tuan-tuan perempuan RM2.50. Yang besar-besar ni RM3. Yang ini semua RM1. Jadi boleh dapatkan locing ni di gerai Linda ni di Jaya Gading. Ini apa ni? Ikan ya? Ni locing. Locing satu ikan. Oh, ni locing satu ikan. Berapa sucuk ni? RM3. Okey, Linda buka niaga mula pukul berapa? Daripada pukul 11 sampai pukul 7.30. 11 pagi sampai 7.30 malam. 7.30. Linda dengan siapa ni? Ni kawan. Boleh tahu nama adik? Amir. Jadi Amir dan Linda ya. 11 hingga 7.30 ya. Ini nombor telefon dia ya? Kalau nak order ya? Okey, tuan-tuan dan puan tengok ni. Sosis bakar, locing, Dek Lin ni Linda lah. Sosis cheese yang macam-macam ada. Boleh datang sini ya. Ini nombornya. Okey. Jadi Linda, saya nak pilih nanti. Jadi saya ucapkan semoga perniagaan Linda lebih maju. Ya, lebih maju dan lebih majulah. Boleh buka banyak cawangan lain lagi ya. Saya nak tambah lagi. Oh, gitu. Biasa ambil kat mana stok dia? Kadang-kadang dari Thailand, kadang-kadang belah-belah Kelantan lah. Oh, ada lah. Mana kena order dulu lah. Kena order dulu. Okey. Mana kalau bila order tu cepat tak datangnya? Dalam makan masa jugalah, dalam seminggu paling lama. Oh, mana kena plan dulu lah. Dah kena ada peti sejuk juga kan? Dia kena ada peti freezer lah. Freezer untuk simpan stok ni. Yelah. Ya kak? Ya, tuan-tuan dan puan-puan, depan kita ni dah ada locing ke? Apa panggil locing ya? Locing. Ini dia locing. Ada 4 jenis locing kat sini, tuan-tuan dan puan-puan. Panas-panas lagi. Yang dijual oleh adik Linda kita. Kita tengok yang pertama. Yang macam aiskrim ni. Ini bukan aiskrim, tuan-tuan dan puan-puan. Ini apa, Linda? Ayam sandwich.
Ayam sandwich, cuba tengok. Bapak besar, gedabak. Ayam sandwich, nak angkat pun tak gerak. Ayam sandwich, saya nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, sedap. Terasa ayamnya. Kemudian rempah-rempahnya kena pula dengan sausnya. Harga RM3 ya. Berbaloi tuan-tuan dan puan-puan. Kenyang ni kalau makan ni, kenyang. Saya tak boleh habiskan dulu, saya rasa yang lain dulu. Yang kedua, tepi ni. Amda ni Linda. Ketupat sotong. Ketupat sotong. Dibakar, dipanggang. Apa rasanya? Mari kita rasa. Dah tentu rasa sotong tuan-tuan dan puan-puan. Sotong. Sotong dalamnya ada pulut. Rasanya maknyus, mantap. Yang ni apa Linda? Yang tu cheese. Yang ni cheese. Yang ni cheese makanan orang putih. Dicampur dengan Kelantan jadi MD tak tahu ya. Orang putih Kelantan. Kita rasa. Kita makan kat Kuantan. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Terasa kekejuannya, cheese-nya. Lembut. Dalam berada cheese. Dan yang terakhir apa Linda? Yang terakhir. Yang terakhir tom yum. Tom yum dibuat loting. Macam mana rasanya katanya? Biasa kita makan tom yum berkuah. Sikit kan. Ada yang sebut ni. Ni dia tuan-tuan dan puan-puan. Ini Lok Ching Tom Yam. Macam mana lah rasanya? Kita rasa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rempah Tom Yam meresap. Terasa macam-macam dia dalam tu tengok tu. Ada cili, ada apa benda. Ada serai ke apa ke ya. Bila masuk dalam mulut, terasa ketom yamannya. Setiap cucuk ni saya ambil satu gigitan, campur dalam mulut semua sekali. Rasa yang unik. Rasa nak mari lagi beli. Tapi bukan hari ni lah, seeh lah ni. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sila datang ke kedai Adik Linda ni. Sini nama dia sosis bakar, tapi dia nama dia sebenarnya Lok Ching ya. Okey, berasal daripada Thailand, Kelantan. Datang ke Kuantan, Pahang. Okey, kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Salam Suuuu.